Ah, ini dia, namanya lu sih. Iya. Halo guys, kembali lagi dengan gue Dodi Bocil ya, channel yang seputar kuliner, edukasi, review tempat dan produk yang bisa menambah kalian wawasan semua di sini, oke? Dan kali ini cuaca lagi hujan ya guys, lagi hujan nih cuacanya. Waduh, lagi hujan nih guys. Hujan tuh enaknya ngapain guys? Enaknya tuh bikin yang bikin menyegarkan dan menyehatkan guys. Seperti apa? Nah kali ini gue mau bikin yang namanya agar-agar jelly guys, agar-agar jelly tapi raw yogurt ya, yogurt apa? Yogurt nutri gel guys, rasa yogurt ya. Seperti apa suaranya ini guys, saksih. Oke, okay, check it out. Ah, ini dia guys ya, yang namanya Nutri Gel Yogurt Black Currant. Ya, ini pada suka banget nih guys ya. Nah, di sini di zaman-zaman yang lagi bulan puasa gini lebih enaknya tuh yang menyegarkan, yang menyehatkan ya guys. Yang banyak vitaminnya guys. Dan yang pasti berasa guys dengan rasa buahnya itu guys. Ya. Nah, di sini gua bakal bikin yogurt yang gampang banget guys. Kalian semua pada suka ya. Tapi dengan bumbu-bumbu ala Bocil lagi yang bakal ditambahin lagi guys. Bahannya simpel banget guys, ini dia guys nih. Ini pembuatannya yang namanya pembuatan basicnya dulu ya, dasarnya dulu guys nih. Apa aja ini, cuman ada air, airnya itu harusnya 3 gelas guys. 3 gelas itu sekitar 600 ml ya guys, 600 ml. Ya. Nih. Tuh. Sekitar 600 ml aja, dan di sini ada gula juga guys. Oke, nah itu dia. Oke. Check it out. Oke, seperti apa? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke guys. Alright, let's go. Oke guys, kita nyalakan dulu kompornya. Kita masukkan airnya. Oke okay guys, dan kita langsung masukkan saja yang namanya Nutri Gel Yogurt. Oke, okay, ini udah digunting ya. Kita langsung aja masukin dulu Nutri Gelnya. Sambil diaduk perlahan-lahan guys. Nah itu dia guys ya, dan untuk selanjutnya adalah gula guys, gula ya. Nah ini dia gulanya ya, gulanya itu sekitar 200 gram ya, atau 1 gelas guys kita masukkan. Oke guys, nah ini dan sekalian diaduk lagi ya, sama seperti waktu agar ya tadi ya, nutrijennya itu. Oke, let's get it out. Matikan apinya guys, setelah mendidih seperti ini, oke? Okay. Nah, setelah 3 menit kita ada yang namanya nih, fruity acid guys, fruity acid, ya.
Nah ini bisa dimasukin setelah 3 menit guys, setelah 3 menit mendidih ya. Nah ini untuk menambah keasaman buah sebagai penambah kesegaran juga guys. Oke, let's check it out. Nah, oke guys, setelah semuanya matang, agarnya tadi Nutrigel Jelly Yogurt ya. Sediakan tempat cetakan mini agar guys seperti ini guys. Ya. Oke. Dan setelah itu langsung kita tuangkan guys. Tuh yang blueberry-nya ya. Tuh, wow. Seperti ini ya guys. Wih. Mantep banget guys. Nah, ya. Nah setelah ini kita bakal diamkan sampai dia dingin guys. Nanti kita bisa bentuk seperti buat minuman menyegarkan saat berbuka guys. Oke, seperti apa jadinya guys, check it out ya. Hai guys, nah dia kembali lagi ya dengan Dodi Bocil ya. Nah ini dia ya yang Nutrigel kita yang kita buat dengan rasa yogurt black currant ya. Sekarang udah dipotong-potong kecil-kecil guys. Tuh potongnya kecil-kecil ya. Tuh ya. Oke. Nah, kita tinggal tempatkan gelas di sini. Nah, kita isi dengan es batu ya, guys. Es batu aja ya. Es batu. Oke. Isi lagi es batunya, guys, kalau kurang. Nah, seperti ini. Dan juga yang suka es kelapa, guys, bisa ditambahin juga dengan es kelapa ya. Tapi nanti setelah itu kita langsung taruh, guys, yang namanya itu. Nah, ini dia yang udah dipotong kecil-kecil ya. Oh, seperti itu. Oh ya. Oh, oke. Okay. Kalau mau banyak tinggal dibanyakin aja guys, enggak apa-apa ya. Tinggal ditambah-tambahin lagi. Suka es berapa? Mau tambahin kelapa, ah seger nih kayaknya ya. Udah tinggal tambahin kelapa lagi guys. Tuh ada sih guys. Guys tuh. Nah kita tinggal tambah aja di sini dengan air kelapa guys. Wow, jadi makin segar guys ya. Jadi gokil guys, gokil. Oh ya, ini cocok banget nih buat berbuka ya. Oh, berbuka ya, menyehatkan dan yang pastinya mau menyegarkan guys, karena tergantung agar-agar jelly yogurt dan juga kelapa muda guys. Waduh, mantul. Nah itu dia guys ya. Oke, yang mau rasa biru juga bisa ditambahin lagi dengan rasa bubble gum ya, suka bubble gum. Oke guys. Itu dia guys, kita tambah lagi guys ya. Wih, makin mantul aja guys. Wow. Ngeri. Makin mantul aja guys. Nah ini deh ya. Oke guys. Wow, pastinya nikmat banget yang pasti menyegarkan nih guys. Oh ya. Wah, perpaduannya yang mantap banget. Perpaduan nih guys. Ya. Oke guys, ini juga bisa jadi ide bisnis guys ya. Lebih mudah, lebih simpel guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel ini. Dan juga nyalakan tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke guys, terima kasih. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.